kan kecil Iya, biar biar makannya lebih awet. aku lebih hampir gampang. aku hampir lupa bun, mau saya jilat Nggak sendoknya apa-apa. karena ada. Sesali sorry jelo I love you no sarang kandago na yo jaga tue o dalago nunbusyo always you're my star 내가 너 지켜줄게. Assalamualaikum. Oke guys, kembali lagi di channel Fari Al Akbar. Okay. Kali ini kita mau bikin vlog apa, Bun? Vlog bikin jelly. Bikin jelly guys. Untuk buat makan anak soleh. Yang buat anak soleh nih. Yang lagi susah makan guys. Lagi susah makan, kasihan. Hafiz. Pengen langsung aja ya. Pak ngemek, Pak ngemek, Pak. Pak ngorak ngarek. Pak ora apa-apa wae. Langsung aja. Banyak apa aja, Bun? Ada Nutrijel coklat. Ya. Ada Frisian Flag SKM coklat. Oke. Sama susu Denko. Aduh, tadinya Denkonya coklat pun. Iya, nggak beli yang coklat, belinya yang putih. Ya udah, nggak apa-apa. Lanjut. Ada airnya 2 gelas atau 400 mili. Ya, sekitar 400 mili. Oke. Kita langsung aja masak. Oh, lupa. Gula. Gulanya ini. Ini dia. Oke, siap. Bentar, aku ambil sendok dulu. Maafkan aku. Kita tuang nutrisinya. Bismillahirrahmanirrahim. Nutrijel harganya berapa, Bun? Nutrijel itu kayak 2.000. Pernah beli 3.000 tapi yang coklat, tapi ini kok 2.000 ya? Saya ingat saya 3.000 sih kalau yang coklat. Saya ingat saya. Susu STM-nya satu aja buat perasa. Kental manis coklat satu. Biar lebih lembut. Ini buat vitaminnya. Kasih susu guys biar ada vitamin sapinya. Oke, jadi masukkan semua. Ya, gulanya belum dong. Gulanya berapa, Bun? Gulanya aku pakainya 4 sendok aja. Oke, 4 sendok makan. Biar nggak terlalu manis. Tapi kayaknya udah ada SKM manis, oh ya? Belum tahu juga. Nggak apa-apa ya, 4 sendok ya? Nggak apa-apa. Biar manis. Oke. Oke, udah. Kita tuang airnya, guys. Aduknya nggak sambil di kompor? Iya, sambil kompor. Kita langsung panasin aja. Iya. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Nyatanya tadi nggak dibersihkan. Iya, nggak usah kayak gitu. Nah, ngegas dong. Itu kan comblang. Nanti aduk berapa lama? Sampai mendidih, meluap-luap. Boleh ditinggal gak? Apa harus diaduk terus? Harus diaduk dong, nanti kalau jadi gak gosong. Oke, hai Bun. Gosong. Hai Bun. Maafkan aku ya guys, ini tempatnya berantakin. Nih, follow juga sosmednya istri saya, Fatihatul Ummah. Ini sambil aduk sambil cerita apa, Bun? Cerita apa ya? Cerita anak susah makan, Bun. Oh iya, ini karena Hafiz lagi nggak mau makan nasi sama nggak mau makan jajan. Jajannya itu pilih-pilih ya. Makanya kita punya ide bikin jelly karena Hafiz juga suka jelly. Kalau dikasih apa ya? Dibuatin ini tuh. Hafiz mau makan banyak. Jadi kita semangat untuk buatnya. Ini juga buat apa? Ide cemilan anak. Insya Allah sehat karena bikin sendiri. Habisnya rewel guys. Panas. Habis turun, mau turun. Habis manjap kok. Kau mau manjap? Mau manjap ya? Iya manjap. Sebentar lagi mendidih loh. Cepet banget. Oh iya mau turun.
gak mau ya. Oke guys, karena Hafiznya rewel, akan diaduk lagi sama saya. Nih, mantap guys, enak banget nih kalau anakmu lagi susah makan, buatin aja ginian, lumayan ada yang mau masuk ke perutnya jadinya. Karena anak kecil itu memang gak harus nasi gak terus nasi, ya gak harus itu, yang penting ada masukan ada makanan, ada makanan yang masuk gitu, kadang mie, roti, jelly, apalagi apa ya, biskuit gitu-gitu sih. Ya, gitu-gitu ya. Iya, iya, karena aku juga kayak gitu, setiap hari gak pernah makan nasi. Iya, jadi kalau makan nasi itu memang agak susah. Kadang dia makannya buah, pisang, kadang roti, kadang mie, kadang kayak gini, jelly kayak gini gitu. Yang penting ada yang masuk gitu aja. Kalau harus dipaksakan nasi itu kasihan, malah nggak makan apa-apa nanti jadinya. Ini diaduk terus ya, jangan sampai nggak diaduk karena nanti akan pada mengembal nih kayak ini. Contohnya ini harusnya dipakai sendok. Pakai sendok dulu. Nah ini udah mulai mau mendidih guys. Kita cukup. Udah. Mendidihnya nggak lama ya? Udah juga ya. Oke, mata jadi nanti kalau ya kalau udah mendidih sedikit apa juga awalan mendidih itu langsung dihentikan aja. Ya, tinggal kita tuang ke cetakan. Ini ya. Dek, bikin apa, Dek? Ini tuangin sini aja biar gampang. Ya. Tuangin ke. Kita taruh ke gelas literan. Nah, kita tuang ke sini. Tuangkan ke cetakan kecil. Iya, biar makannya lebih awet. Aku lebih hampir, gampang. Aku hampir lupa, Bun. Mau saya jilat sendoknya. Enggak apa-apa. Karena ada kebiasaan. Kalau lupa enggak apa-apa. Iya, tapi kalau bisa sih lupanya satu piring aja. Heeh. Enggak apa-apa sih. Tumpah ya nanti. Tolong. Ini yang satunya. Ada kumpulan coklatnya, enggak apa-apa. Ini karena apa? Susu. Wow. Wah, habis turun. Kita makannya nunggu dingin ya guys, jangan langsung makan. Oke, kita skip dulu ya sampai nanti dingin, kita lanjut lagi. Nanti habis mau apa enggak ya? Oke, kita skip dulu. Nah, ini dia guys, udah dingin. Oke. Langsung siap eksekusi. Wih, Hafiz suka banget ini. Biasanya dia suka. Sayang, bismillah. Bismillah. Ya, oh, lagi enggak mau dia. Sakit apa nih, Saki? Mas Saki nyuwun pareke. Tiga ilas langsung ke Saki. Ini ke. Ya, paling nggih. Saki mriki, Mas Saki. Mam. Kene. Ate mamra. Gak mau guys. Aduh. Ternyata lagi gak nafsu makan. Seharian belum makan. Makannya cuma pilih-pilih ini. Oke. Buat teman-teman yang punya saran, bisa tulis di kolom komentar ya, biar anaknya nafsu makan lagi. Oke, sekian aja video vlog kali ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye-bye. Assalamualaikum. Bye-bye. Assalamualaikum.